sangat dengan telefon tu, layan apa? Itulah perasan juga. Ke WhatsApp dengan boyfriend. Mana ada. Tak ada. Saya tengah tengok ni video dua lelaki yang bertumbuk pagi tadi. Nampak baru sejam dah 10,000 orang dah tengok. Tengok apa? Ya Allah, bertumbuk bagai. Kejadian ni ada orang rakam puan. Semuanya punca daripada sosial media lah. Yang kawan dia ni, tak puas hati dengan kawan dia, makin hamun lah mencarut kawan dia dalam IG. Yang seorang lagi tu, ni berangin, mulalah dia serang kawan dia yang maki dia tadi. Akhirnya bertumbuk. Macam-macam. Teruk betul lah. Inilah yang berlaku sekarang ni. Bila media sosial dijadikan tempat untuk melepaskan geram. Meluahkan segala-galanya. Sampai kata-kata kesat semua dikeluarkan. Sampai tak tahu malu dah mencarut bagai. Makin teruk lah sekarang. Inilah dia kesan kemajuan teknologi. Patutnya dengan sosial media, dengan semua bagai aplikasi tu digunakan untuk kebaikan, untuk memudahkan. Tapi untuk menjahanamkan. Inilah dia. Eddie. Aduh, nak apa lagi ni? Tak payah kacau lah. Eddie tak nak makan ke? Eddie tak lapar lagi, Mak. Lapar nanti Eddie makan. Bos, aku nak gerak dulu lah. Fiona, bawa pergi apa ni? Aku nak keluar saat sekejap wayang dengan member aku. Bila, Mak? Cerita Melayu baik punya. Sarang puaka. Apalah cerita tu. Apa sanglah? Tak masalahnya cerita tu mengarut. Padahal hang bawa dia pergi tengok wayang, baik hang bawa dia pergi makan kat Futra. Lagi bagus. Amboi hang cakap. Patutnya orang macam kita ni support filem-filem Melayu. Bukan mengutuk, bukan menguji. Salahnya cerita tu tak best, tak bagus. Hang dah tengok? Tak, hang tunggu sat. Tengok. Aku nak kongsi dengan korang. Aku baru je tonton filem Sarang Puaka. Sepatutnya filem tu tukar tajuk. Buat rugi duit je tengok filem tu. Kepada korang kat luar sana yang ada cita-cita untuk menonton filem tu, tak payahlah. Baik duduk rumah. Sebab filem dengan kualiti yang macam tu, tempat dia tak layak dekat panggung. Amboi sedapnya kau cakap. Ham percaya ni? Tak ada lah percaya sepenuhnya. Tapi dia ni memang suka buat review pasal filem. Follower dia pun ramai. Oh, sebab follower ramai lah. Ham percaya bulat-bulat setiap ulasan dia lagu tu. Tak payahlah. Nak emo sangat. Relax lah. Filem je kot. Ya, filem je kot. Bawa apa eh? Sat-sat. Ham siapa? Ham pakai minyak wangi apa ni? Oh, ini minyak wangi aku baru beli minggu lepas. Oh, baiknya. Baiknya. Baik lah. Bau macam kampung baru baik, hang kata. Hang cantik sikit. Minyak wangi ni ramai orang beli, hang tahu. Paling latest. Oh, minyak wangi paling latest, paling bagus, hang kata. Itu pendapat hang. Pendapat orang lain, lain pula caranya. Bagi aku tak wangi. Tak payahlah nemo sangat, bro. Minyak wangi je kot. Aku bengang. Betul-betul bengang. Aku komen yang jujur. Dan memang filem tu sampah. Kalau filem tu bagus, mestilah aku puji. Dah lah, korang tak payah nak hentam aku, komen aku macam-macam. Ada pula sampai nak ugut, nak pukul aku. Apa benda ni? Kalau korang tak setuju dengan pendapat aku, dah, tak payah tengok video aku lagi. Aku tak paksa korang pun. Apa yang Eddie mengamuk kat dalam bilik tu? Eddie, duduk kejap. Saya dengar follower kau dah makin ramai. Dah secah 15,000. Ayah pun ada juga tengok video dalam blog kau tu. Kau tak takut ke kalau orang saman kau? Nak saman apa pula? Dekat Hollywood sana tu, hari-hari tau filem kena kritik. Tak ada pun kecoh sampai nak saman-saman. Habis tu, kau banggalah jadi batu api.
sanggup tutupi nasib orang. Eh, nasiblah. Siapa suruh diorang tu buat filem sampah? Oh, sedapnya kau cakap. Diorang buat kerja sampah. Eh, kalau ayah kata engkau buat kerja lebih sampah dari sampah, macam mana? Ayah memang tak pernah hargai apa saya buat, kan? Eh, kau ni, kalau kau condemn orang pandai. Tapi kau kalau kena condemn, ha? Pandai kau melenting, marah. Memang daripada dulu, apa je saya buat tak kena dekat mata ayah. Ayah sebenarnya sama dengan orang-orang kat luar tu. Dengki dengan saya. Dengki? Eh, apa yang untung ayah dapat untuk dengki pada engkau? Engkau tu patut sedar diri. Dahlah makan pakai mak bapak yang tanggung. Kerja malas. Asyik nak mengadap komputer dalam bilik. Itu yang kau banggakan sangat. Jadi pengasut. Tekak dengan dia itu kenapa? Biarlah, dia kena besar. Siti, kita ni sebagai mak bapak, kalau anak buat benda tak betul, kita kena tegur. Abang, sepatutnya bila pengikut dia ramai, kita kena bagi dia semangat. Semangat apa? Semangat merosakkan hidup orang. Ha? Awak tengoklah satu hari nanti. Perkara yang dia buat tu akan kena balik dengan dia. Siapa kat sini yang masih lagi baca surat khabar? Takkan? Jangan segan-segan. Saya, tuan. Tapi tak adalah selalu. Awak seorang je. Yang lain langsung tak sentuh surat khabar. Ya, tuan, zaman sekarang semua berita boleh dibaca melalui telefon bimbit. Jimat sikit duit. Okay. Awak Syirah pun dapatkan maklumat pada internet juga. Ya, tuan. Macam di saya sendiri pun, saya seterusnya cakaplah. Saya pun masih mendapatkan sumber berita daripada internet secara online. Dan dalam masa yang sama, saya masih lagi mengamalkan rutin membaca surat khabar. Okey, macam awak, Salina. Apa sebab awak suka baca surat khabar? Pada saya, yang melaporkan berita tu lebih berkelayakan. Dan sumber berita lebih tepat. Kenapa? Berita online tak tepat ke? Lebih pada membawang je, tuan. Okey, macam ni. Tujuan saya buka topik pasal surat khabar ni semua bukanlah nak menggalakkan awak semua untuk membaca surat khabar. Jangan baca-baca berita yang dekat internet ni. Tidak. Semalam saya hadir satu taklimat daripada Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia. Dan dia minta kerjasama kita untuk memantau penyebar berita-berita palsu ni semua yang semakin berurasa kebelakangan ini. Selain daripada itu, terdapat isu-isu sensitif yang dimainkan oleh segelintir pihak, termasuklah isu-isu agama, kaum dan juga raja-raja Melayu. Kita sedar tentang hal ini, tuan. Sebab sekarang ni netizen dah macam tak takut pada undang-undang. Ya, sebab sekarang ni pun mereka dah makin galak bersuara tanpa memikirkan kesannya. Malah ada antara mereka ni yang memperlekehkan institusi diraja. Dan sesiapa yang bersuara paling lantang, paling hebat provokasi dia, mereka lah yang akan cepat popular. Ini tak boleh dibiarkan, tuan. Kesan dia amat buruk dan kita pun ada terima aduan tentang kes-kes macam ni. Sebab itulah netizen perlu ingat, apa sahaja bentuk provokasi yang boleh menimbulkan ketegangan dan juga boleh mengancam keselamatan, pihak kita akan bertindak. Pak Amin, ha? Kira? Hey, makan tak habis. Kenyang, Pak Amin. Nasi lemak air 9. 9, eh? Hey, cukup 9? Cukup. Kita nak tak? Tak nak lagi. Okay. Assalamualaikum. Kau ada cara tu kan? Eh, dalam internet tu boleh selfie tak? Ambil gambar, ambil gambar. Boleh lah, ya? Aku suka tengok video kau. Memang best. Kau okey, bro. Kau mesti senang dapat awet, kan? Mesti best. Aku nak tambah sikit. Video kau tu, caru-caru kau tu, kau tambah lebih sikit perisa. Jangan takut. Kau cakap je. Jangan tapis-tapis. Sama sekarang tak payah tapis-tapis. Sekarang ni, kau cakap apa kau nak. Aku support kau. Kau boleh.
Hati-hati. Mana ada? Memang betul dia raba kita orang tadi. Eh, kau ingat aku tak nampak dia di belakang ni? Yang kau raba dia orang kan? Weh, weh, weh. Kau tengok ni. Kau dah buat benda tak senonoh, pasal kau raba lah. Dia orang yang datang dekat saya lah. Tak adalah. Kita orang nak ajak selfie je. Tak tahu pula jadi macam ni. Eh, ni apa hal ni? Ha? Kita kacau kau kena pakcik ni. Ha? Budak ni, Pak Amin. Buat benda tak senonoh. Korang nak repot polis tak? Eh, aku pula nak repot polis. Kau dia amat sempur. Eh, jangan suka-suka nampak orang lah. Kau ni anak Kamal kan? Eh, Kamal tu selalu makan kedai pakcik ni. Dia tu okey. Dia bayar dengan pakcik. Bapak dia okey. Anak perangai macam setan. Eh, sudahlah tu. Kau dengar tu. Dia orang nak harian kau ke balai polis. Nanti kau masuk lokap tak apa-apa pasal bapak kau dapat malu. Saya kena fitnah. Dia bohong. Memang dia ada raba kita orang tadi. Saya ada saksi, Pak Amin. Ha, apa lagi aku tunggu? Bawa dia ke balai. Perangai macam setan. Jom, balai. Saya mengaku. Saya mengaku. Saya salah. Saya minta maaf. Dah. Okay. Dia dah mengaku tentang salah dia. Kau tak buat perkara tu lagi kan? Dah. Dia dah minta maaf. Kau orang macam mana pula? Ha? Dah. Selesai kat sini sudah. Kau pergi balik. Ingat. Jangan sekali-sekali buat perkara yang tak senang lagi. Tahu tak? Malu kau abang kau. Pergi. Hoi! Minum siapa nak bayar? Eh? Dah. Ini semua pakcik belanja. Kurang ni pun. Hei, macam lah budak-budak sekarang. Cakap dia boleh jadi pengulas. Tak kisahlah pengulas radio ke TV ke. Tapi kan yang saya heran tu, di mana dia dapat bakat ni? Cuma Edi ni dia memang kaki tengok wayang. Dah balik pun panjang umur dia. Edi? Dia dah makan ke belum? Hello? Ramai pegawai-pegawai kita turun menembak dekat lapas asar. Termasuklah Datuk Elmi. Itulah dia. Sepatutnya kita join sekali dengan dia orang. Tapi nak buat macam mana? Kerja kita pun tak habis-habis lagi ni. Esai. Dah berapa lama Esai tak menembak? Adalah dalam 3 bulan lepas. Bes, 3 bulan lama tu Esai. Mana boleh sampai macam tu? Menembak dengan saya pada paling tidak sebulan sekali wajib. Tahu, saya faham. Sebelum ni setiap bulan saya tak pernah miss tau turun menembak. Ada dalam sebulan tu sampai 2-3 kali pun pernah. Bagus. Elok macam tu. Kena makan selalu. Kalau tidak, tak pasal-pasal kena smash dengan pegawai atasan. Woi, dia ni betul lah. Tak habis-habis apa dengan si Adi ni. Mengutuk orang, maki orang. Suka-suka hati je. Apa benda yang kamu belik tu? Ya, tak ada apa pun saya ni pasal apa. Video blog yang saya cakap dekat bilik meeting hari itulah. Ini pasal dia ni. Video blog? Ni, cuba tengok ni. Ni yang terbaru. Tadi aku makan dekat satu restoran ni.
Alah, masakan dia tak adalah sedap sangat. Cuma niat aku ni nak bantu majukan perniagaan orang kita. Tengah aku makan, tiba-tiba datang dua orang awet. Nak ajak selfie. Ha, senyum. Saya menyingkap dengan dia ni. Aku layan je lah. Bangai lebih ni. Tengah ambil gambar, tiba-tiba muncul satu mamat ni serang aku. Aku pun tak tahu apa motif dia. Cemburulah aku. Macam mahal lah. Apa yang aku? Biasalah tu. Itu aku tak kisah sangat. Oh, pada saat ni, pemilik restoran tu, engkau dah lah tak tahu ujung pangkal. Tiba-tiba boleh datang, boleh marah, boleh halau aku daripada restoran kau. Aku siap rakam video pakcik tu tengah halau aku. Hei, apa ni masa kerja pun kau tengok telefon? Tak ada pelanggan, Pak Min. Saya mainlah handphone. Yelah, kalau ya pun. Kat dapur tu macam mana kerja je? Masa pinggan ke, cawan, light meja ke, semua boleh? Semua saya dah buat, Pak Min. Sempat lagi sentar kuali kat belakang tu. Ha? Ha. Sentar kuali pun kau buat? Ha. Tapi siapa yang nak layan pelanggan ni? Dari pagi tadi, Pak Min, dua orang je pelanggan kita, Pak Min. Ha? Dua orang je. Dua orang aja? Kau buat betul. Jom, kita makan kat sini. Tak payahlah. Kita makan kat restoran lain je. Itu Toki dia belagak sangat. Jom. Jom. Pak Min! Pak Min! Apa hal? Pak Min! Pak Min dah tengok video ni ke? Dia apa? Sekejap, saya tunjuk. Tadi aku makan dekat satu restoran ni. Masakan dia tak adalah sedap sangat. Cuma niat aku ni nak bantu majukan perniagaan orang kita. Ha? Tengah aku makan, tiba-tiba datang dua orang awet. Nak ajak selfie. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni rumah Cik Kamal kan? Ya, tapi Cik Kamal tak ada dari surau. Oh, ya ke? Encik ni siapa? Saya Amin. Kalau Cik Kamal tak ada, boleh saya cakap dengan Puan? Nak bercakap pasal apa tu? Puan ada anak lelaki nama Eddie kan? Ya. Sebenarnya macam ni. Semalam, dekat restoran saya tu ada perselisihan faham sikit. Budak-budak bergaduh biasalah. Anak Puan si Eddie tu bergaduh dengan pelanggan saya. Perkara kecil aja. Bukan ada apa-apa pun. Tak serius pun. Tapi yang heran jadi masalahnya, hari ini pelanggan saya makin kurang. Tak macam selalu dah. Rupa-rupanya saya dapat tahu si Eddie anak Puan ni telah sebarkan video menyuruh orang jangan datang ke restoran saya. Itu jadi masalahnya, Puan. Saya harap Puan sebagai ibu pada Eddie ni tolonglah. Suruh dia hentikanlah penyebaran video tu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Kamal ya? Ya. Saya... Ini Cik Amin. Saya tahu tujuan Cik Amin datang ke sini. Apapun Cik Amin, saya betul-betul minta maaf atas perbuatan anak saya itu. Tapi saya janji dengan Cik Amin, saya akan pastikan anak saya itu padamkan video itu secepat mungkin. Terima kasih Cik Kamal. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap apa yang Cik Kamal cakap itu akan berlaku. Maaflah kerana mengganggu Cik Kamal dan isteri ini. Saya pergi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak ni betul-betul dah melampau. Abang. Abang. Abang, abang. 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 Abang nak buat apa ni? Abang. Abang. Abang, abang, abang. Janganlah, abang. Abang, abang, janganlah. Abang. Abang, abang. Abang. Abang, abang. Abang. Kau ni dah melampau, kau tak? Apa hal ni? Tadi aku pergi surau. Jemaah surau semua beritahu aku tentang video kau. Ha? Apa salah Pak Amin tu? Sampai kau beritahu semua orang supaya jangan makan kelihatan dia. Dia halau saya lah. Dia halau kau sebab kau pergi gama halau orang. Kenapa? Mana dia? Percayalah cakap dia tu. Abang. Memang aku percaya sebab orang surau yang dekat. Habis tu kalau orang surau dia apa? Dia sempurna sangat ke? Dia tak ada dosa, dia melakat. Kau ni! Abang, jangan! Kau ni maksud jadi apa? Ha? Sekarang, aku nak kau padam video tu. Kau padam sekarang, kau tidak aku yang padam kan? Jadi, abang, sudahlah. Saya lah. Selama ni tak ada orang berpedulikan saya tau. Saya ada ke, saya tak ada ke, orang tak peduli. Sama je. Semenjak saya buat vlog ni, baru orang bagi perhatian dekat saya. Jadi saya takkan biarkan ayah, mak ataupun orang surau tu rampas hak saya. Jangan. Eddie, bagaimana, Eddie? Eddie! Eddie! Eddie!
mana tu? Ya Allah. Eddie! Eddie! Biar dia berambut. Dia tak nak balik lagi bagus. Sebab kalau tak, takkanlah tokek kedai tu hangin je kat dia. Alah, aku tengok tokek kedai dia pun muka macam belagak je. Sombong aku tengok. Video ni kan dah diedit. Dia tunjuk benda yang buruk. Bukan kita boleh percaya 100% pun. Ah, jom, aku belanja kau makan kedai dia. Kau nak tak? Tak nak lah. Kak, pas dah sampai. Ah, jom, jom, jom. Hai semua. Sinilah tempat rakan blogger kita yang kena halau tempoh hari. Korang tahu sebab apa? Sebab dia tak hipokrit je. Tengok eh, ramai yang masih makan dekat sini. Mungkin mereka semua tak ikuti video viral. Sini. Bang, kenapa bang masih makan dekat sini lagi bang? Eh. Bang tahu kan restoran ni ramai orang boikot kot? Apa hal ni? Apa rakam-rakam ni? Ini untuk apa ni? Dek, tolong dek. Tolong jangan agak kami boleh tak? Tolong eh. Tolong, please. Alah bang, kami tak buat apa pun. Kami cuma buat live feed ekoran dari Eddie Charas punya video blog je. Dek, tolong dek. Kami tak suka. Tolong jangan ganggu kami boleh tak? Kami nak makan. Kau ada orang ni kenapa? Ha? Mengganggu pelanggan aku ni apa pasal? Ha? Apa hak pakcik? Ya, hak kami tu untuk rakam siapa-siapa pun. Ini restoran aku, kau tahu tak? Kau datang sini menceroboh. Faham? Ganggu pelanggan aku. Aku berhak lah kau keluar. Keluar sekarang. Ah, tengok ni butik tokek restoran kurang ajar dengan kita. Sombong gila. Ya, dok. Adik, tolong dia. Tolong. Tolong bagi kerja sama. Tolong. Ini kau siapa? Kami berdua polis. Tak baik tau ganggu perniagaan orang macam ni. Kau berdua pergi balik. Pergi balik. Ada polis ni takut. Dia dengar bagus sangat. Ajar betul lah budak-budak ni. Maaf tuan eh. Dia orang ni memang selalu macam tu. Selina. Tuan. Dah tengok? Tengah tengok tuan. Tengok. Video ni dah viral. Dan tontonannya semakin meningkat sampai 30,000. Dan mengikut pada komen ada yang kenal anggota kita dalam video ni tuan. Diorang ni buat andaian anggota kita bersubahan dengan pemilik restoran dan bersikap kasar. Tuan, sebenarnya kita tak perlu pening kepala pun fikir pasal hal ni sebab ni semua andaiannya tuan. Ashraf, no. No. Kita tak boleh nak ambil ringan tentang isu ni. Kalau kita ambil ringan, nanti akan merosakkan image dan integriti pasukan. Faham? Faham tuan. Tuan, minta maaf. Tapi kita tak boleh nak salahkan anggota kita macam dia orang tak buat kerja sebab kita tak ada bukti pun. Ashraf, saya tak tuduh anggota kita melakukan kesalahan. Cuma saya mahu mereka sentiasa peka dengan segala kemungkinan. Faham? Salina. Tuan. Saya nak awak tanya Lim dengan Zaidi kenapa mereka ke restoran tu. Dan pada masa yang sama, masa dia orang ke restoran tu, dia orang dalam bertugas ataupun tak? Baik, Tuan. Kalau mereka dalam tugasan, saya nak tahu dengan terperinci atas arahan siapa. Dan kalau tak, tak tahu ke dia orang restoran tu diboikot netizen. Tempat tu memang kena boikot. Awak bawa juga saya ke sana. Sekarang apa dah jadi? Awak tahu tak apa sekarang dah jadi ni? Ya, saya tahu. Saya sebab kenapa saya nak pergi sana? Saya nak tengok sendiri. Betul ke makanan situ tak sedap? Layanan tak bagus? Salah ke? Kita nak tolong je. Itu je. Saya, jadi sabar. Okay? Anggaplah ni semua asam garam dalam kejayaan kita. Jangan ambil hati sangat. Tak ada tuan. Macam ni tuan. Dia tahu tempat tu dah diboikot. Okay. Bawa pula pergi ke sana. Hmm. Tak pasal-pasal. Muka kita orang dah tersohor satu Malaysia. Tak, macam ni. Saya, tuan. Ya. Sebenarnya memang saya tahu. Cuma saya pergi sana nak pastikan. Betul tak apa yang cakap? Kalau dah itu kedai orang Melayu kita, tuan. Kalau dia baikok, salahkah kalau kita cakap nak tahu? Kalau tak sedap, kita berasalah sendiri tak sedap. Kalau kata yang tak bagus, kita tengoklah bagus tak bagus. Dalam kes-kes begini, kita kena siasat betul-betul, Alira.
Media sosial sering dijadikan alat oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan akhirnya, kita yang jadi sasaran. Memang, Tuan. Sebab tu saya arahkan Salina untuk dapatkan penjelasan daripada anggota kita. Dalam dunia bebas dan terbuka sekarang, setiap tindakan kita perlu lebih hati-hati. Dan netizen pun jangan fikir mereka boleh lepas tangan. Jika terdapat cerita negatif atau fitnah yang boleh mengancam keselamatan, kita akan bertindak. Ya, Tuan. Selain fitnah dan tumahan, banyak lagi kes-kes cyberbully. Ramai mangsa yang terlibat. Assalamualaikum, Eddie. Jangan takut, Eddie. Pak Cik tak buat apa-apa. Pak Cik nak jumpa Eddie pun cuma nak berbual-bual saja. Eddie, nanti dulu, Eddie. Dengar cakap Pak Cik. Macam inilah, Eddie. Pak Cik tahu antara kita diorang ni ada salah faham yang sangat besar. Pak Cik tahu Eddie marahkan Pak Cik. Pak Cik tahu semua tu. Pak Cik pun pernah muda, Eddie. Tapi kalau orang dulu-dulu marah, pakai tangan dan kaki, berlawan sampai nak gerak, luka sana, luka sini. Tapi orang sekarang kalau marah, dia bersuara saja, satu dunia tahu. Sekelip mata saja semua orang tahu. Memanglah tak ada parah, tak ada luka, tak ada semua. Tapi kesannya berat, punah segalanya, tahu tak? Usaha yang Pak Cik buat selama ini hilang sekelip mata aja. Eddie tahu tak, perniagaan Pak Cik sekarang dah hancur, dah tak ada apa dah. Tolonglah, Eddie. Jangan buat apa-apa naya lagi pada Pak Cik ni. Pak Cik buat apa yang Eddie sebut. Tolonglah, Eddie. Okey? Tolonglah. Aku ni bukanlah bagus sangat. Sebelum ni pun tak ada orang yang peduli pasal aku. Tiba-tiba sekarang semua nak ambil tahu pasal aku. Sebab apa? Sebab aku bukan jenis hipokrit macam kebanyakan orang dekat luar tu. Kalau aku suka, aku cakap aku suka. Kalau aku tak suka, aku akan tibai habis-habisan. Macam kes macam Amin ni. Korang rasa patut tak aku maafkan dia selepas dia halau aku macam kucing kurap? Macam aku cakap tadilah, aku bukan jenis yang hipokrit dan aku tak suka orang yang hipokrit. Cuba korang fikir. Kenapa dia nak minta maaf dekat aku? Sebab bisnes dia dah terlungkup. Cuba bisnes dia okey, kau rasa dia nak minta maaf? Memang taklah. Eh, Pakcik Amin, aku nak bagi tahu kau. Engkau minta maaf merayu melutut depan aku sekalipun, aku takkan maafkan kau. Dan kepada korang semua pengikut aku dekat luar sana, terus boikot bisnes pakcik yang hipokrit ni. Ah, lagi satu aku nak ingatkan kepada abang, pakcik, makcik polis, yang poyok kono-kono nak gertak geng-geng blogger, tak payahlah. Eh, polis, aku nak cakap sikit. Ini suara zaman orang muda. Ya, korang boleh halang kita orang, tapi ingat, suara kita orang boleh gegarkan satu Malaysia lah. Hei, gila budak ni. Main sedap cakap je. Ini dah sampai peringkat ancaman. Dikira menghasut. Kita perlu bertindak segera supaya perkara ini tidak menular. Saya akan berhubung dengan pihak SKMM untuk menyekat video ini. Kumar. Ya, Tuan. Arahkan anggota kita dapatkan pemuda itu. Dia perlu diberi kaunseling. Baik, Tuan. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Maaf mengganggu. Ini rumah Eddie bin Kamal ke? Ya. Eddie tu anak saya. Kenapa tu? Maaflah kalau mengganggu. Dia dekat rumah tak? Kami nak jumpa dia lah. Ada hal penting.
dia ada beritahu Puan mana dia pergi? Selalunya kalau hari Khamis macam ni dia pergi tengok wayang. Dekat Pahoga mana? Itu saya tak pasti. Encik ini nak tangkap dia sebab dia buat video ke? Takkan itu pun salah? Video yang baru anak Puan upload tu boleh mengancam keselamatan. Anak saya tak bahaya, Puan. Dia bukannya jenis suka yang bergaduh. Lagipun masa sekolah dulu, orang yang bully dia, dia baik. Nanti saya call balik. Woi, handphone kau boleh silent tak? Orang tengok wayang, membekak je. Only I can cause you the pain that you've caused me. First we'll see who's behind the mask. You can look into your eyes as you die. Can't be. Jadi apa pendapat awak tentang filem tadi? Hebat ke? Ke okey-okey ke atau macam sampah? Nantilah, apa jalan laju sangat ni? Boleh tak tolong jangan kacau? Saya bukan nak kacau awak. Kan saya cakap tadi saya ni pengikut awak. Semua vlog awak saya tengok tau. Tak apa nak apa sebenarnya ni, ya? Dah borak tadi dah ada kenal dah lah. Oh, macam ni awak lah yang pengikut awak rupanya, ya? Okey, tak apa. Nanti saya akan komen dalam vlog awak. Saya akan beritahu pada semua orang yang awak layan pengikut awak ni macam sampah. Lepas tu saya viralkan. Biar semua pengikut awak lari. Tunggu. Saya sebenarnya kagum dengan cara awak ni. Awak ni mewakili sikap orang muda zaman sekarang ni. Tak takut bersuara. Okey, baguslah tu. Dah macam orang Amerika dan negara-negara barat yang lain. Itulah. Awak ni senyap je tadi cakap tak nak. Dalam vlog bukan main lagi. Bersuara, komen macam-macam. Aku tak biasa. Tak biasa kenapa pula? Jarang orang ajak aku borak. Ya betul awak ni. Takkanlah tak ada orang yang nak ajak awak berborak. Selalu borak dengan mak je. Peliklah awak ni. Masa awak kat sekolah dulu, takkanlah awak tak ada kawan yang boleh awak ajak berborak? Aku memang tak ada kawan. Ya betul, tak ada langsung. Ni nak borak pasal apa tadi? Macam ni. Saya tahu awak ni seorang vlogger yang sangat berpengaruh. Pengikut awak pun saya tengok ramai. Berpuluh-puluh ribu dah. Jadi saya sebenarnya nak menawarkan diri saya ni untuk menjadi kawan baik awak kalau bolehlah. Nak jadi kawan pun bagilah tahu nama dulu. Oh, ya tak ya juga. Saya Khalid. Eddie. Boleh tak nak selfie? Boleh. Eddie, boleh nak buat tak lagi? Nanti saya buat. Aku ingatlah kat you. Terima kasih. Nombor boleh? Mana boleh. Lepas ni awak nak pergi mana? Balik rumah lah nak buat ulasan filem tadi tu. Awal lagi lah. Saya ingat baru nak ajak awak pergi satu tempat ni. Buat apa? Ni, awak pernah tengok filem Venom? Kan dalam adegan awal tu ada makhluk asing tu, diorang kata jatuh di Sibu Sarawak kan? Membohong je semua tu. Sebenarnya benda tu jatuh dekat Ulu Yam Selangor. Mana kau tahu? Mestilah saya tahu. Sebab Ulu Yam tu kampung saya. Sampai sekarang set tu masih ada lagi dekat sana tau. Kau tak percaya pergi tengok. Itulah saya ingat. Saya ingat saya nak ajak awak pergi sana. Cuma apalah. Kali je kot. Letih lah awak ni. Rumahnya tak boleh, tu tak boleh. Aduh.
Penat saya kongsi semua cerita saya pada awak ni. Tak apa. Lain kali je lah. Saya balik dulu. Ha. Jauh ke nak pergi tempat tu? Aliza, beritahu orang kita cari dia sampai dapat. Ini bukan perkara main-main. Saya nampak dia macam sengaja mencabar kita. Cuma satu hal, tuan. Tidakkah ini akan menjadi kemarahan pada pengikut-pengikut Eddie Charas? Pengikut dia ramai, tuan. Jadi, biarkan saja dia menghasut netizen dan mencalarkan imej pasukan. Awak nak jadi macam tu? Eh, taklah, tuan. Saya tak bermaksud macam tu. Aliza, sebagai penguat kuasa undang-undang dalam menjalankan amanah, kita tak perlu takut dengan sesiapa. Apatah lagi dengan orang-orang yang sengaja timbulkan provokasi dan mengancam keselamatan. Ingat, kita ada SOP dalam setiap tindakan yang kita buat. Kita akan sampai sana lebih kurang dalam 4:30 macam tu lah. Lepas tu kita lepak dekat tepi sungai, hulu yang banyak sungai. Lepas tu baru kita pergi makan. Dalam 9 pukul 10 macam tu, baru saya hantar awak balik, ya? Eh? Miss call 25? Hai, kata tak ada kawan. Mak ni tadi daripada tadi telefon. Tak apa tah, telefon dia jaklah. Sudahlah tu. Hari dah lewat malam ni. Awak tutup pintu. Abang. Abang, saya risau ni, bang. Daripada siang tadi, Eddie tak balik-balik. Kau jadi apa-apa kat dia macam mana? Dahlah siang tadi, polis datang cari dia. Dia tak berani nak balik rumah lah tu. Sendiri, kayak menyakit. Suka nak bantai orang sana-sini macam dunia ni dia punya. Abang. Kita pergi cari dia, bang. Nak cari dekat mana? Tutuplah pintu itu dah lewat malam. Ya? Banyak sangat soalan. Soalan penting kau tak nak tanya pula. Kau tak nak tanya aku siapa? Kau siapa? Kau ingat tak? Kau pernah buat satu ulasan tentang satu filem Neraka Dunia tahun lepas. Ingat lagi tak? Neraka Dunia. Dalam ulasan tu, kau ada kata yang filem tu akan jadi lebih bagus kalau hero-nya ditukarkan dengan pelakon lain. Kau kata hero tu berlakon macam hampeh. Berlakon macam kayu, macam pondan. Setiap mulut kau je nak maki orang. Eh? Lepas tu kau tuduh dia gay. Dengan mulut kau yang jahat tu, pelakon tu kemurungan. Dia putus tunang. Lepas tu dia lari ke Bangkok. Sebulan lepas tu baru polis Bangkok jumpa dia mati dalam hotel. Mati mengejut. Kau tahu mati mengejut apa? Ha? Kau tahu tak pelakon dia siapa? Pelakon tu adik aku, faham? Dia mati dalam keadaan yang sangat tak ikhlas. Keluarga aku menanggung malu sebab kemulut kau yang culpa.
sekarang aku nak kau terima akibat dari mulut kau yang terlupa ni. Aku tak nak adik aku masuk neraka seorang-seorang. Aku nak kau ikut dia sekarang.